Korban sudah dapat kita temukan oleh tim damkar dari Cengkareng dan sedang menunggu untuk dievakuasi ke atas. Seorang warga Cengkareng, Jakarta Barat, ditemukan tewas tenggelam bersama ayam peliharaannya. Korban berinisial T, 32 tahun, meninggal saat menyelamatkan ayam peliharaannya yang tercebur di Kali Cengkareng Drain 26 Mei lalu. Dikutip dari Humas Jackfire, korban sempat meminta bantuan saudaranya untuk melemparkan tali, karena korban mengaku tidak kuat berenang. Namun naas, korban tewas tenggelam. Informasi dari saksi mata, korban tenggelam sekitar pukul 10 pagi, sedangkan operasi pencarian dilakukan sekitar pukul 12 siang. Jenazah korban pun langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga.